Halo guys, selamat jumpa lagi dengan Lulus Tutorial. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, bisa berkarya di hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati saudara. Oke, pada video tutorial ini saya akan share bagaimana cara menggunakan formula produk di Microsoft Excel. Oh ya, yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman Anda sehingga akan memotivasi saya untuk tetap eksis, tetap berkarya, berbagi kepada Anda. Nah, kita lengkapi dulu untuk data di Excel ini. Nah, nanti kita menghitung di sini ada total ya. Jadi untuk mengisi total itu ada dua cara. Ya, kita tuliskan di sini total. Mungkin teman-teman biasa lakukan seperti ini, sama dengan E5 dikali D5, kemudian di drag begini ya. Nah, kita juga bisa menggunakan rumus, itu sama dengan produk buka kurung lalu di blok sel D dan E nya ini, tutup kurung, enter, lalu diklik dua kali akan muncul ya untuk baris yang berikutnya. Untuk menghitung jumlah total ini ya, Anda bisa lakukan tekan Alt plus min, nanti muncul seperti ini, langsung tertulis sama dengan sum, lalu buka kurung, ringnya, tutup kurung. Jadi tidak perlu kita tuliskan sama dengan sum, buka kurung, kita blok seperti ini ya. Kita bisa ada cara singkatnya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, bye bye.